teman-teman, welcome to my channel. Nah, kali ini aku sedikit mau memberi penjelasan tentang GWS Skincare nih, karena banyak banget ya di antara kalian ini yang penasaran dengan GWS Skincare. Iya sayang, sorry ya, ada bocil teman-teman. Jadi banyak sekali di kolom komentar itu yang tanyain, kak, aku baru pakai 2 hari, kak, aku baru pakai seminggu nih GWS skincare-nya. Tetapi kenapa ya, kak, kok timbul nih jerawat? Kenapa nih ya, jerawatnya pada keluaran? Nah, kalau namanya itu timbul ya, teman-teman, itu di awal pemakaian, itu biasanya dia proses purging. Purging itu apa? Nah, itu dari skincare kalian sebelumnya, atau sebelumnya kalian tuh pernah pakai merkuri itu. Krim yang belum BPOM. Jadi dia pasti kalau misalnya kalian pakai merkuri beralih ke BPOM, itu pasti terjadinya purging, terjadi pengelupasan atau timbul jerawat, timbul beruntus. Nah, ada juga nih yang bilang seperti ini. Gimana, Kak? Kalau keluar jerawatnya aku terusin atau enggak? Ya wajib diterusin, teman-teman. Kalian wajib terusin sampai benar-benar nanti kulit kalian bersih sendiri. Karena itulah tadi ya, kita harus pintar-pintar memilih skincare untuk yang kita pakai jangka panjang. Karena untuk keamanan diri kita sendiri ya. Dan ada juga nih yang tanya nih, kak, aku bingung nih mau pakai GWS yang gold atau yang ungu. Apa sih, kak, bedanya? Nih sini aku jelasin sekali lagi, tidak bosan-bosan ya buat teman-teman, biar kalian paham. Kalau kalian itu yang punya wajahnya itu normal, normal itu dalam arti ya, kalau ada jerawat dia sedikit, nggak gitu banyak, flek, kalau flek pun bekas jerawat, ya, bekas jerawat yang ringan doang, ya, atau yang pingin putih, yang pingin glowing, yang mukanya kusam, kan bisa pakai yang GWS Gold ini. Yang gold ini yang di harga 135, teman-teman. Dia paket basic itu sabun, toner, krim siang dan malam. Nah, jadi kalau kalian yang wajahnya normal, kulitnya normal, itu wajib pakai ini. Ya. Boleh banget pakai yang gold ini. Nah, biar supaya lebih mempercepatnya, gimana, Kak? Kalau kalian mau mempercepatnya ya gunain si serumnya ini biar lebih cepat proses putihnya, proses glowingnya. Nah, serum ini banyak macamnya. Kalau yang gold ini pakai ini, atau yang ungu pun pakai serum ini juga boleh. Harganya berapa, kak? Harganya cuma 75.000. Serum DNA salmon, teman-teman. Di mana nih ada komposisi DNA salmon tapi harganya murah selain di GWS skincare, ya kan? Wow. Nah, lanjut. Jadi, kak, kalau misalnya nih wajah aku jerawat batu, jerawatku parah, beruntusnya banyak sekali nih, dan fleknya tebel, flek-flek menahun. Nah, kalian bisa banget nih pakai GWS yang ungu. Yang ungu nih satu paket basicnya cuma 180.000. Jadi buat kalian yang wajahnya jerawatnya banyak, fleknya udah tebel, itu jangan sedih. Bakal teratasi pakai GWS ungu ini. Ya, teman-teman. Jadi kalian nggak usah ragu gunain GWS ini, karena ini produknya BPOM. Nah, ada juga yang tanya nih, kak, aku cek nih kemarin belum ada, belum muncul ini nomor BPOM-nya. Karena ya teman-teman, setahun sekali ini dia wajib aku juga kurang ngerti karena aku bukan ownernya. Aku cuman reseller dari GWS ini. Dia setiap setahun sekali kayak didaftar ulang gitu ya. Jadi nanti mungkin kemungkinan di bulan 8 udah bisa dicek kembali. Tapi dia memang benar-benar udah ada nomor BPOM-nya. Di sini ya. Kalian bisa lihat nggak? Sini nampak nggak sih ya? Nanti aku kasih nampak di sini ya semua nomor-nomor BPOM-nya. Nanti aku kasih di video ini di atas ini. Kalau kalian yang buat yang tanya nomor BPOM-nya. Yang paling penting ini ya teman-teman, namanya kita ini pakai produk yang sudah BPOM, produk yang bukan merkuri. Jadi itu prosesnya tidak secepat kita memakai produk yang merkuri, teman-teman. Misalnya nih di aku tuh satu paket udah nampak hasilnya. Nah, di kalian belum. Jadi kalian tanya, kak, di aku kok belum nampak ya ini perubahannya? Aku udah mau pakai 2 paket loh.
Nah, setiap kulit kita ini kan berbeda ya teman-teman jenis kulitnya dan prosesnya juga berbeda. Jadi kalau memang kalian benar-benar ini pingin pakai produk yang bisa dipakai jangka panjang ya sabarlah. Berproses ya. Wajah glowing itu butuh proses. Nah, nanti aku kasih tahu ya contoh wajah aku ini sebelum pakai GWS. Separah apa nanti aku kasih nih fotonya di sini before afternya ya teman-teman. Biar kalian tuh percaya dan beli produknya di aku. Di aku ya teman-teman, jangan kalian belinya di orang lain, tanyanya di aku. Dan kalaupun kalian mau beli di orang lain, kalian wajib tanyakan adakah member ID-nya, ID member resminya dari GWS Skincare. Jadi kalau kalian tuh beli di harga di bawah 135 itu jangan. Karena banyak sekali sekarang GWS oplosan ya teman-teman. Ingin dia mencari keuntungan dari GWS ini ya kan dengan mengoplos skincare-nya menjual di bawah harga rata-rata. Karena kalau yang sudah ber-ID, member resmi, dia wajib menjual harga 135.000 untuk yang gold dan untuk yang ungu 180.000. Sekian aja video aku ya teman-teman, semoga info aku ini bisa kalian mengerti ya teman-teman. Sekian aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.